Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallim Adam allimna, wa ya mufahhim Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana pada malam ini alhamdulillah syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ni alhamdulillah. Sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah alhamdulillah. Dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada di dalam majlis ilmu, di mana kita akan sambung lagi pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, sebuah kitab yang membicarakan tentang adab-adab pembaca Al-Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan Ahlul Quran insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pada malam ni kita akan sambung lagi bab adab-adab membaca Al-Quran. Dan sebagaimana yang kita telah lalui fasal-fasal sebelum ini adalah berkaitan hukum-hukum fiqah. Ya. Bagaimana membaca suratul Fatihah, bila kita akan sebut amin dan sebagainya. Jadi pada malam ini kita akan sambung dengan satu bab, satu fasal yang membicarakan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ini adalah perkara yang agak penting. Kerana kata Al-Imam An-Nawawi sebagai mukaddimah kepada fasal ini, fasal ini sangat perlu diambil perhatian. Ya? Jadi kalau ditanya kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ada orang tanya, dalam Al-Quran ada berapa ayat-ayat sajadah? Ya? Ada berapa kata empat di dalam Al-Quran yang bila kita membacanya, bila kita sampai padanya, kita akan melakukan sujud tilawah? Jadi kena tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kalaulah kita tak tahu, seolah-olah yang kita rasakan bahawa dalam surah As-Sajadah saja yang kita kena sujud tilawah. Oh, banyak lagi tempat lain tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi kalau kita jawab, ada 14 tempat.
Maka jawapannya betul, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Dan kalau kita kata 15, maka jawapannya betul juga, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itulah yang akan dibahaskan pada malam ni. 14 ke 15 ke, kenapa ada berbeza pandangan di situ? Dan kita juga nak tahu apakah hukumnya sujud tilawah. Bila kita sampai kepada ayat tersebut, kita ni wajib sujud ke, sunat sujud ke, tak payah sujud ke, macam mana? Jadi itulah yang akan kita bahaskan pada malam ini. Dan suka saya jelaskan pada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala seolah-olah dia ambil berat tentang soalan ini, tentang persoalan sujud tilawah. Sehinggakan kalau tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, cuba selak-selak dalam kitab, kita membaca pada malam ini muka surat yang ke-21, kita akan selesai membicarakan tentang sujud tilawah tu bila? Pada muka surat yang ke-141. Nak bagi tahu, 20 muka surat dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi hanya untuk membicarakan tentang sujud tilawah. Agak banyak kan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, maka kita akan cubalah baca dan kita akan cuba fahami seolah-olah sangat penting. Dia penting bila tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Penting bila kita rajin baca Al-Quran. Kita rajin mengkhatamkan Al-Quran, maka kita akan banyak melalui ayat-ayat sajadah ini. Tetapi kalau kita tak rajin buka Al-Quran, kalau kita tak rajin baca Al-Quran, maka sayang sekali tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kerana ini merupakan salah satu daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya mulakan. Kata Al-Imam An-Nawawi, fasal ini sangat perlu diambil perhatian. Ulama berijma', ijma' bererti bersepakat, semua bersetuju pada perintah mengerjakan sujud tilawah. Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bahawa semua para ulama, tak ada yang terkecuali, itu namanya ijma'. Tidak ada khilaf, semua sepakat bahawa di dalam Al-Quran memang ada ayat-ayat sajadah dan kita diperintahkan untuk sujud ketika membacanya. Setelah selesai membacanya, maka kita dituntut, diperintah untuk melakukan sujud. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, perintah memang perintah. Tapi perintah itu apa hukumnya? Adakah perintah berbentuk wajib ataupun perintah berbentuk sunat? Baik. Kata Al-Imam An-Nawawi, namun mereka berselisih pendapat adakah ia merupakan perintah berbentuk sunat atau wajib. Jadi jawapannya apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Majoriti ulama, dalam istilah yang lain jumhurul ulama. Kalau kita dengar ustaz kata jumhurul ulama, maksudnya majoriti ulama berkata sujud tilawah itu tidak wajib. Sujud tilawah itu tidak wajib, tetapi ia sunat. Maksudnya yang semua para ulama sepakat bersetujui adalah perintah. Jumhur ulama mengatakan perintah itu berbentuk sunat. Sunat tu apa? Bila kita lakukan, kita dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak ada apa-apa, tak ada masalah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi kita tengok ini pandangan siapa. Ini adalah pandangan pendapat Sayyidina Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Salmanul Farisi, Imran Al-Husain, Imam Malik. Malik tu adalah Imam Malik, mazhab pengasas kepada mazhab Maliki. Al-Auza'i, Al-Syafi'i, ya, pengasas kepada mazhab Syafi'i. Imam Ahmad, pengasas kepada mazhab Hanbali. Dah tiga mazhab dah dekat sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, disebutkan Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas kepada mazhab Hanbali. Kemudian Ishaq, Abu Thawr, Daud dan selain mereka, ya. Jadi sebagaimana yang kita tahu ada empat mazhab kan, tiga mazhab telah disebutkan. Ketiga-tiga mazhab ini mengatakan perintah untuk sujud tilawah itu berbentuk sunat. Buatlah, dapat pahala. Kemudian Imam Abu Hanifah, siapa pula? Imam Abu Hanifah ni siapa? Dia adalah pengasas kepada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi.
Dia berkata sujud tilawah itu adalah wajib. Jadi daripada empat mazhab tadi kita dah tahu tiga mengatakan bahawa ia adalah sunat, manakala satu lagi mazhab iaitu mazhab Hanafi mengatakan bahawa sujud tilawah itu wajib. Ya. Dan beliau berhujah dengan firman Allah Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Yang maksudnya, maka mengapa mereka tidak mahu beriman apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mahu bersujud. Seolah-olah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sekejap lagi kita akan dapati bahawa jumhurul ulama mereka akan menolak pandangan Imam Abu Hanifah. Bagaimana? Kita akan tengokkan selepas ini. Sebelum itu kita akan tengok apakah dalil, apakah hujah yang digunakan oleh ketiga-tiga mazhab ini. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Apakah dalil mereka, hujah mereka yang mengatakan bahawa sujud tilawah itu sunat. Sunat. Jadi majoriti ulama pula berhujah dengan sebuah hadis yang sahih daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qara'a yawmal juma'ati 'alal mimbari surah An-Nahl hatta idza ja'a as-sajdah nazala fasajada wa sajada an-nas hatta idza kanatil jum'atul qabilah qara'aha hatta idza ja'a as-sajdah qala ya ayyuhan nas innama namurru bis-sujud faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala ithma alaihi wa lam yasjud Umar. Artinya beliau pernah membaca surah An-Nahl di atas mimbar pada hari Jumaat. Ya, surah An-Nahl ni dalam juzuk yang ke-14. Apabila sampai ke ayat sajadah, beliau turun, kemudian sujud dan orang ramai pun turut sujud. Apabila tiba hari Jumaat berikutnya, beliau membacanya lagi sehingga sampai ke ayat sajadah. Beliau berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kita melalui tempat sujud. Maksudnya telah membaca ayat sujud, ayatus sajadah. Maka sesiapa yang bersujud, dia beroleh kebaikan. Sesiapa yang tidak sujud, dia tidak berdosa. Maka Sayyidina Umar tidak sujud ketika itu. Maka dalilnya dekat sini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bahawa apabila seseorang dia membaca ayat-ayat sajadah yang terdapat di dalam Al-Quran lalu dia tidak sujud, maka itu tidak mengapa, kerana hukumnya bukan wajib. Adapun kalau dia sujud, maka dia telah melakukan satu perkara yang sunat dan dia beroleh kebaikan, dia beroleh pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan dan kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tersebut adalah suatu dalil yang jelas menurut pandangan ini. Jadi sebab itulah ketiga-tiga mazhab tadi mereka berpegang bahawa sujud tilawah itu hukumnya sunat. Baik. Manakala jawapan kepada ayat yang dijadikan hujah oleh Abu Hanifah. Ayat ini, perenggan ini nak mengatakan kalau kita nak menolak pandangan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahawa sujud tilawah itu hukumnya wajib berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, ya, maka jawapannya tu jelas, ya, kerana maksudnya ialah celaan kepada mereka yang meninggalkan sujud disebabkan mereka mendustakan hari kebangkitan dan sebagainya. Yang disebutkan fama lahum la yu'minun, maka mengapa mereka tidak mahu beriman, itu bukan merujuk kepada orang-orang yang beragama Islam, bukan orang-orang yang beriman kepada Allah, tetapi dia merujuk kepada orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan Al-Quran, orang-orang kafir, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala selepasnya, balil ladzina kafaru
yukadzibun, bahkan orang-orang kafir mendustakannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dalil yang pertama, manakala hujah dan dalil yang kedua yang dipegang oleh ketiga-tiga mazhab tadi, apa dia? Sabit sebuah hadis daripada Zaid bin Thabit dalam As-Sahihain. Kalau disebutkan As-Sahihain, bererti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sahih, satu kitab sahih. Sahihain, dua kitab sahih, iaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dan kadang-kadang juga digunakan istilah muttafaqun alaih. Baik. Kata Zaid bin Thabit, annahu qara'a 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud. Artinya Zaid bin Thabit, beliau membaca suratul Najm. Suratul Najm ni dalam juzuk yang ke-27, ya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beliau tidak sujud. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, daripada 14 tempat yang kita kata dalam Al-Quran yang disunatkan kepada kita untuk melakukan sujud tilawah, salah satunya dalam suratul Najm. An-Najm itu bintang, suratul Najm. Tetapi ketika mana Zaid bin Thabit membacanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak sujud, menunjukkan bahawa hukum sujud tilawah itu bukanlah wajib. Kalaulah hukumnya wajib, sudah tentulah Zaid bin Thabit akan melakukan sujud tersebut. Dan seandainya Zaid bin Thabit tak melakukan sujud sedangkan hukumnya wajib, sudah tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan perintahkan dia untuk sujud, ya. Jadi dalilnya apa? Dalilnya Zaid bin Thabit pernah baca suratul Najm, di dalamnya ada ayatus sajadah, dia baca di hadapan Nabi tetapi dia tidak melakukan sujud tilawah kerana hukumnya bukanlah wajib tetapi sunat. Baik. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bicarakan secara umum dulu, sebut nama-nama surah dulu, baru kita akan tengok ayat-ayat secara terperinci, ya. Penjelasan mengenai bilangan ayat sajadah dan tempatnya. Tadi saya katakan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau ada orang jawab 15 pun betul. Kenapa betul tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Sebab kalau kita kira satu persatu lambang kubah tu yang ada tulis sajadah dalam Al-Quran, memang kita akan jumpa ada 15 tempat. Tapi ada huraiannya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Akan ada huraiannya. Macam mana boleh jadi 15? Sedangkan kalau orang jawab 14 pun betul juga. Jadi kita nak bincangkan tentang perkara itu. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, berkenaan bilangannya, berapa banyak ayatus sajadah di dalam Al-Quran. Kata Al-Imam An-Nawawi, pandangan yang terpilih di sisi Asy-Syafi'i dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dan majoriti ulama' ialah sebanyak 14 ayat sajadah, ya. Ada 14 tempat di dalam Al-Quran. Jadi siapa yang jawab 14 tadi? Oh betul tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Betul. Baik. Secara umumnya di mana? Di mana ke 14 tempat itu? Iaitu dalam surah Al-A'raf, surah Ar-Ra'd, suratul Nahl, surah Al-Isra, surah Maryam, dua ayat dalam suratul Hajj, surah Al-Furqan, surah An-Naml, suratul Sajadah, surah Fussilat, suratul Najm. Suratul Najm yang Zaid bin Thabit baca tadi tapi dia tak sujud pun termasuk dalam 14 tempat itu. Surah Al-Inshiqaq dan yang terakhir adalah surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ni surah yang mana? Surah yang pertama sekali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang tu, ya. Baik. Jadi kalau dikira-kirakan tadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati, baru 14 sahaja. Tapi kenapa kalau kita belik-belik-belik Al-Quran, kita selak-selak Al-Quran, kita jumpa ada 15? Baik. Manakala ayat sajadah, ayatus sajadah di dalam surah Sad. Surah Sad ni dalam juzuk yang ke-23. Dalam Al-Quran kalau kita buka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah,
Yasin. Surah Yasin itu pangkalnya pada penghujung juzuk 22. Kemudian dia sambung masuk dalam juzuk yang ke-23. Habis sahaja surah Yasin, ada surah tu Saffat. Wassaffati saffa. Selesai surah Saffat, kita akan masuk dalam surah Sad, juzuk yang ke-23. Baik. Ia digalakkan. Sekali lagi saya baca, manakala ayatus sajadah di dalam surah Sad, ia digalakkan. Ia apa? Ia digalakkan untuk sujud dan tidak termasuk daripada ayat-ayat yang sangat digalakkan untuk bersujud. Jadi maksudnya apa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Kesimpulannya yang kita boleh buat adalah, kalau kita cari dalam Quran, kita jumpa 15. Tapi yang sangat-sangat digalakkan ada 14 tempat. Manakala satu tempat lagi itu digalakkan, ya. Sebuah hadis sabit dalam Sahih Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Sad laisat min azaimis sujud wa qad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada fiha. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ayat dalam surah Sad, ya, tidak termasuk daripada ayat yang sangat digalakkan untuk bersujud. Tetapi aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada ayat tersebut, ya. Jadi tuan-tuan puan dirahmati Allah, itulah yang menyebabkan bila kita buka di dalam Al-Quran, kita akan dapati dalam surah Sad terdapat juga tanda untuk sujud tilawah. Untuk sujud tilawah. Baik. Akhirnya tuan-tuan puan dirahmati Allah, sebagai penutup, sebagai kesimpulan, inilah merupakan pandangan mazhab Asy-Syafi'i dan ulama yang mengatakan perkara yang sama dengannya. Iaitu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sekali lagi, kalau dikira-kira, dihitung-hitung ada berapa? Ada 15. Tapi yang disepakati bahawa ia sangat digalakkan ada 14 tempat. Mana satu lagi? Digalakkan juga berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilihat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Sekarang kita masuk pula dalam perbahasan mazhab-mazhab yang lain. Kita baca sepintas lalu saja. Imam Abu Hanifah, ya, Abu Hanifah merupakan pengasas kepada mazhab Hanafi. Dia berkata, bilangannya sebanyak 14 juga. Dia berpandangan bahawa sujud tilawah itu ada 14 tempat. Tetapi cara dia mengiranya berbeza. Kena ingat tuan-tuan membang dirahmati Allah. Kalaulah kita cerita tentang soal 14 surah itu saja, 14 tempat itu saja, maka setiap ayat sajadah itu dia berada dalam satu surah. Satu surah ada satu ayat sajadah saja. Contoh macam yang mudah, bila kita tengok imam baca surah tu sajadah, kita sujud sajadah, sujud tilawah berapa kali? Sekali saja, kan? Sebab memang tempat ayat sajadah tu satu tempat saja. Macam tu juga tuan-tuan membang dirahmati Allah, kita ambil paling pendek, paling surah yang paling yang hujung sekali, iaitu surah Al-Alaq. Ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang terakhir itu ia adalah tempat sujud tilawah. Berapa bilangan sujud tilawah dalam surah Al-Alaq? Satu saja, kan? Tetapi tuan-tuan membang dirahmati Allah, cuma ada satu surah saja, iaitu suratul Hajj. Suratul Hajj dalam juzuk yang ke-17 dalam mazhab kita ada dua tempat sujud tilawah. Ada dua ayatus sajadah dalam Suratul Hajj saja. Sebab tu kalau tengok pada perenggan yang pertama tadi, dua ayat dalam Suratul Hajj, dua tempat untuk sujud tilawah. Jadi tuan-tuan bubang dirahmati Allah, yang kita sedang bicarakan ini adalah tentang mazhab Hanafi. Apa dia kata? Tetapi beliau menggugurkan ayat sajadah yang kedua dalam suratul Hajj. Maksudnya, Imam Abu Hanifah, ya, dia mengira ayat sajadah dalam suratul Hajj ada satu saja, sedangkan kita mengiranya ada dua tempat. Tapi kalaulah
dia kurangkan satu tadi, dia kurangkan satu tempat sujud tilawah daripada suratul Hajj, patutnya dari 14 tolak satu tinggal 13 saja kan. Tetapi macam mana boleh jadi 14? Kerana apa? Dan dia mengira ayat sajadah dalam surah Sad. Ya, dalam surah Sad. Ingat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, surah Sad ini dalam mazhab kita adalah tempat yang bukan sangat digalakkan. Dia nombor yang ke-15 lah kalau kita ikutkan kan. 14 tu disepakati, yang ke-15 itu disebutkan tidak termasuk daripada ayat-ayat yang sangat digalakkan. Tapi bagi mazhab mazhab Hanafi, mereka mengambil ayat dalam surah Sad itu sebagai salah satu daripada ayat sujud tilawah, ayat sajadah di dalam mazhab mereka. Saya baca balik. Tetapi beliau menggugurkan ayat sajadah kedua dalam suratul Hajj dan dia mengira ayat sajadah dalam suratul Sad serta menjadikannya salah satu daripada ayat yang sangat digalakkan untuk bersujud. Baik, itu setakat kalau nak buat palang boleh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kerana selesai kita bicarakan tentang mazhab Hanafi, selesai. Kemudian bila buku ini tulis, manakala manakala tu dah masuk mazhab yang baru, iaitu mazhab Hambali, Ahmad bin Hanbal. Manakala di sisi Imam Ahmad terdapat dua riwayat. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, yang pertama pandangan dia sama saja dengan pandangan yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya. Maksudnya macam ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau dalam mazhab kita lah kalau nak menjawab sebagaimana yang kata-kata Al-Imam An-Nawawi, kita akan katakan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang dituntut sujud tilawah itu ada 14 tempat. Ya, kita kata macam itulah, ada 14 tempat. Sangat-sangat digalakkan. Tapi ada satu lagi. Dia perincian dia begitu. Tapi ada satu lagi dalam surah Sad digalakkan juga untuk sujud tilawah. Seolah-olah 14 campur 1. Dan itulah pandangan pertama dalam mazhab Hambali. Tetapi dalam riwayat yang kedua mengatakan bahawa terdapat 15. Dia tak cakap 14 campur 1. Tapi dia akan kata ayat sajadah dalam Al-Quran ada 15. Terdapat 15 ayat sajadah dengan menambah ayat dalam surah Sad. Ini juga merupakan pendapat Abul Abbas, Ibnu Suraij dan Abu Ishaq Al-Marwazi daripada kalangan ulama mazhab Asy-Syafi'i. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, betul saja. Siapa yang cakap 15 pun betul saja, ya. Yang cakap 14 campur 1 pun betul saja. Cuma jangan salah fahamlah. Nanti kata 14 campur 1 dengan 15 kan sama saja. Memang sama tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, cuma yang bezanya yang satu di dalam surah Sad itu dipertikaikan. Adakah dia sangat digalakkan seperti 14 tempat yang lain ataupun tidak? Itu saja. Kemudian boleh buat palang. Kemudian kita masuk pula dalam mazhab Maliki. Tapi mazhab Maliki tak apalah sebab dia dah buka surat sebelah kan. Menurut Imam Malik rahimahullahu ta'ala pula terdapat dua riwayat. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sama seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kalau kita tengok bila kita dah bicarakan tentang mazhab Syafi'i yang awal-awal, tiba-tiba kita dapati pandangan pertama dalam mazhab Hanbali sama macam Imam Asy-Syafi'i. Kemudian bila kita bicarakan dalam mazhab Maliki, pandangan pertama, riwayat pertama kata sama dengan mazhab Syafi'i. Jadi macam mana boleh ada persamaan-persamaan itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Sebenarnya boleh saja untuk kita memahami bahawa tiga ulama ini memang ada kaitan di antara satu sama yang lain. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Kerana Imam Malik itu guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i belajar daripada Imam Malik. Manakala Imam Syafi'i itu pula guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tu belajar dengan Imam Asy-Syafi'i. Maka disebabkan itulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah,
ada pandangan-pandangan yang tidak jauh berbeza, bahkan banyak juga pandangan yang sama saja. Baik. Manakala pendapat yang kedua, iaitu pendapat yang lebih masyhur, ialah ada 11. Oh, tadi kita ceritakan 14 campur 1, ada 15 tempat ataupun 14 tempat saja sebagaimana yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, pengasas kepada mazhab Hanafi. Tapi yang ini dalam mazhab Malik, mazhab Maliki, pendapat yang lebih masyhur ialah 11 ayat sajadah, dengan beliau menggugurkan beberapa tempat, ya, iaitu ayat dalam suratul Najm pertama. Yang kedua, digugurkan ayat dalam suratul Inshiqaq, suratul Najm dalam juzuk 27, surah Al-Inshiqaq dalam juzuk yang ke-30, dan surah Al-Alaq juga dalam juzuk yang ke-30. Ini adalah pendapat lama, qaul qadim, di sisi Imam Asy-Syafi'i. Namun pandangan yang sahih adalah apa yang kami telah kemukakan dan hadis-hadis sahih yang menjadi dalil kepadanya, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita akan tengok di manakah ke-14 tempat tersebut, ya. Kesemua tempat-tempat tersebut di mana? Ya, tadi kita dah sebutkan secara umum nama-nama surahnya. Sekarang kita nak sebutkan di nombor berapakah ayatnya. Maka yang pertama tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ia tempat sujud dalam surah Al-A'raf berada pada ayat yang terakhir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, cuba dengar, saya akan sebutkan ke-14 tempat semuanya. Cuba perhatikan ada berapa surah yang ayatus sajadah berada pada penghujung surah. Bila habis saja surah tu, maka kita pun akan sujud tilawah. Baik, yang pertama tu pada surah Al-A'raf ayat yang ke-206. Manakala yang kedua adalah dalam tempat sujud dalam surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd juzuk yang ke-13. Berada selepas firman Allah Ta'ala bil ghuduwi wal asal. Allahu Akbar. Itulah yang berlaku ketika kita sedang solat tarawih. Kemudian yang biasalah yang dibaca kalau solat-solat biasa ni, isyak maghrib, jarang imam-imam akan bawa surah-surah yang ada ayatus sajadah, ya, kecuali solat fardu subuh pada hari Jumaat, itu pun dengan membaca suratus sajadah. Jadi itu diketahui umumlah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Adapun tempat-tempat yang lain tu jarang-jarang sekali dibaca oleh imam kecuali dalam solat tarawih ataupun solat yang qiyam tu, yang di tengah-tengah malam. Kemudian yang ketiga adalah tempat sujud dalam suratul Nahl dalam juzuk yang ke-14, iaitu وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Allahu Akbar. Macam tu. Yang keempat, tempat sujud dalam surah Al-Isra. Minta maaf tadi saya tak sebutkan nombor ayatnya. Surah At-Ra'd ayat yang ke-15, surah An-Nahl ayat yang ke-50. Tempat sujud dalam surah Al-Isra, وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا, dalam juzuk yang ke-15. Surah Al-Isra ayat yang ke-109. Yang kelima adalah tempat sujud dalam surah Maryam, kharru sujjadan wa bukiya. Surah Maryam ayat yang ke-58, dalam juzuk yang ke-16. Yang keenam, tempat sujud pertama. Tempat yang keenam dan ketujuh, kedua-duanya dalam suratul Hajj, kedua-duanya dalam juzuk yang ke-17. Tempat sujud pertama daripada dua tempat dalam surah Al-Hajj, iaitu innallaha yaf'alu ma yasha, suratul Hajj ayat yang ke-18. Manakala tempat sujud yang kedua di dalam suratul Hajj adalah pada ayat waf'alul khaira la'allakum tuflihun, ayat yang ke-77 daripada suratul Hajj. Manakala ayat yang ke-8, tempat yang ke-8 adalah tempat sujud dalam suratul Furqan, wazadahum nufura. Wazadahum nufura, dan perintah sujud ini dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-60. Tempat yang ke-9 adalah tempat sujud dalam suratul Naml,
Rabbul Arshil Azim, iaitu pada ayat yang ke-26. Yang ke-10, ini yang paling popular tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Yang ke-10 ini tempatnya di dalam surah As-Sajadah, ketika mana imam menyebutkan wahum la yastakbirun. Allahu akbar. Yang tu kena selalu tahulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Itu kebiasaannya akan dibaca oleh imam-imam ketika mengimamkan solat fardu subuh pada pagi Jumaat. Dan itulah juga yang akan berlaku kalau kita diberikan rezeki untuk melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji. Maka kebiasaannya imam-imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pada pagi Jumaat akan membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Itu tempat yang keberapa? Ke-10. Tempat ke-11 adalah tempat sujud dalam surah Fussilat. Wahum la yas'amun, ayat yang ke-38. Surah Fussilat ayat 38. Yang ke-12 adalah tempat sujud dalam surah An-Najm, berada di akhir ayatnya. Di akhir ayatnya apa maksudnya? Di penghujung surah, ya. Habis saja fasjudu lillahi wa'budu. Allahu akbar. Maksudnya dah baca pada penghujung surah. Baik. Itu dalam juzuk yang ke-27. Manakala tempat yang ke-13, tempat sujud dalam surah Al-Insyiqaq. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Tu dalam juzuk 30 surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-21. Dan tempat yang ke-14, tempat yang terakhir yang sangat digalakkan adalah di dalam surah Al-Alaq, berada pada ayat terakhirnya juga. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jadi kalau kira daripada 1 sampai nombor 14, ada berapakah tempat sujud tilawah yang berada pada penghujung surah? Ada 3 tempat. Yang pertama daripada surah Al-A'raf, hujung surah Al-A'raf. Yang kedua, hujung surah An-Najm. Dan yang ketiga, penghujung surah Al-Alaq. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya bacakan sikit lagi. Tiada khilaf yang mu'tabar pada mana-mana tempat sujud tilawah melainkan pada ayat sajadah dalam surah Fussilat. Para ulama berselisih pendapat mengenainya. Imam Asy-Syafi'i dan ulama'nya berpendapat bahawa tempatnya berada selepas kalimah yas'amun. Seperti yang telah kami nyatakan, ini juga merupakan pandangan Sa'id bin Al-Musayyab, Muhammad bin Sirin, Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, Sufyan Al-Thawri, Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq bin Rahawai. Ulama yang lain pula berpendapat bahawa tempat sujudnya berada selepas firman Allah Ta'ala, In kuntum iyyahu ta'budun. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Daripada nombor 1 sampai nombor 14, ya, semuanya, semua para ulama sepakat itulah tempatnya. Yang saya sebutkan nama surah dan nombor ayat, itulah tempatnya di mana bila kita selesai kita akan sujud tilawah. Cuma ada satu tempat saja, iaitu dalam surah Fussilat. Para ulama berselisih dekat ayat nombor 38 ataupun ayat 37, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, disebutkan bahawa Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama berpendapat bahawa tempatnya adalah pada ayat yang ke-38, iaitu ayat yang selepas daripada In kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah perkara yang berikutnya kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Masih lagi akan bicarakan tentang sujud tilawah dalam beberapa minggu lagi. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bicarakan tentang hukum sujud tilawah, ayat sajadah dalam surah As-Sad yang kita katakan 14 campur 1 tu apa hukumnya. Kemudian kita akan bicarakan pada minggu hadapan insya-Allah, siapakah yang disunat untuk sujud tilawah? Orang yang baca ke? Orang yang dengar sekali? Orang yang dengar kena sujud tilawah juga ke? Kemudian bagaimanakah pelaksanaan sujud tilawah itu? Bagaimana kalau kita solat secara sendirian, kita akan sujud tilawah ataupun tidak?
Dan insya-Allah kalau sempat kita akan bicarakan tentang sujud tilawah dalam solat jamaah dan waktu bilakah sujud tilawah itu dilakukan insya-Allah. Semuanya bicara tentang sujud tilawah. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kefahaman kepada kita dan mudah-mudahan Allah buka hati kita supaya kita boleh rajin baca Al-Quran, boleh banyak kali kita melakukan sujud tilawah insya-Allah. Dan berkati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akhiri majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat membaca Al-Quran pada setiap siang dan malam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah perasaan cinta dan sayang dalam diri kami terhadap Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan-insan yang layak menerima syafaat daripada Al-Quran, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.